Apa nasihat bagi yang bakal jadi YB? Ingatlah, kita nak jadi YB ni kita nak bekerja untuk rakyat. Nah, kalau kita nak jadi kerajaan, kita nak amar makruh nahi mungkar. Kita nak mengajak manusia Malaysia, masyarakat Malaysia melakukan yang baik, dan kita nak larang masyarakat Malaysia negara kita ini daripada benda mungkar. Kita nak jadi yang berhormat, nak jadi wakil bagi rakyat, maka kita kena bersifat dengan sifat Nabi, iaitu benar. Faham lagi? Jangan ada penyelewengan. Biar benar. Ha, dia lagu tu.